Sobat Sikia, kembali lagi bersama kami di acara Multicultural Programs Tour the Essential Area of Pangbang Bay Animal Aquatic and Terrestrial Monitoring. Di hari kedua ini, nanti kita acaranya akan belajar cara menanam mangrove, kemudian akan berkeliling ke Teluk Pangbang untuk melihat satwa dan terrestrial monitoring dari Teluk Pangbang di Pantai Cemara ini. Gimana keseruannya? Ikutin kami terus! Itu adalah salah satu bentuk kepedulian kita sebagai akademisi memperbaiki ekosistem mangrove yang ada di kawasan ini. Nah, mahasiswa asing ini kita ajak untuk ikut memperbaiki lingkungan dan menjaga kelestariannya. Seperti yang kita ketahui, saat ini climate change menjadi isu global di mana pengabdian masyarakat internasional yang meliputi mahasiswa UNER, mahasiswa Undira, dan mahasiswa dari Jerman ini salah satu bentuk kita dalam upaya memperbaiki climate change yang saat ini sudah melanda seluruh dunia, begitu ya. Nah, Sobat Sikia, jadi itu kegiatan kita di hari kedua Multicultural Programs Tour the Essential Area of Pangbang Bay Animal Aquatic and Terrestrial Monitoring. Kalian masih penasaran nggak sih sama hari ketiga kegiatan kita? So, jangan lupa ikutin terus kegiatan kita. Stay tuned. See you!